hati yang gak karu-karu, mau meledak dan marah-marah karena dia lebih disayang. Ku mau di mana ngapain di ya rasanya aku mau kerja. Hey, aku ramein aja, aku tunjukin aja, aku mau perhatiannya untuk aku juga. Aku tunjukin aja, aku caperin aja, aku mau perhatiannya untuk aku juga. Ku benci rasa ini. Hai, assalamualaikum. Tadi dengerin si Aira nyanyi, dia lagi seneng banget sama lagu-lagunya dari Arinaga Family ya. Tapi ya, alhamdulillah aku seneng sih, bener-bener Arinaga Family ini bikin lagu khusus anak-anak gitu ya, ada diselipin nasihat-nasihat sehari-hari. Apalagi di era zaman sekarang ya, lagu anak-anak tuh udah mulai kurang. Nah ini masih di pagi hari di rumah mertuaku, aku nginep. Nah ini kamar aku dulu nginep, aku pernah tinggal di sini juga. Ini kamarnya Aira, masih belum berubah kamar bayinya dulu waktu aku tinggal di sini. Masih ada foto-foto aku, itu gelas waktu foto ini ya wisuda, sama foto perpisahan sama teman-teman, kayak saling kasih kado. Ini kasur, jamnya juga masih sama, lemarinya juga. Nah terus ini mbahnya Aira buat kita sarapan, apa bakwan jagung sama teh ya. Aku pokoknya kalau tiap pagi nginep ke rumah mbahnya tuh ya, pagi-pagi udah disiapin sarapan aja. Aduh. Nah, ini gak lama kita paginya pulang ya, karena banyak kerjaan rumah. Akhirnya pamitan, salam sama Mbah Uti, Mbah Kungnya. Insya Allah nanti kita main lagi. Terus kita mampir beli beras bentar, karena kebetulan beras di rumah tuh udah mau habis ya. Jadi mampir beli beras. Nah ini akhirnya heboh pengen roti, pengen sarapan roti, padahal di rumah mbaknya udah dibuatin sarapan ya, tetap aja pengennya roti gitu. Ya udah kita mampir makan bentar di mobil ya, bunda sama ayahnya jadi ikutan makan roti lagi gitu. Ya udah terus kita otw pulang ke rumah, karena hari Minggu nih ya mau gotong royong sama ayahnya beberes rumah. Ayahnya mau bersihin pekarangan rumah, nyuci, aku juga mau gosok kamar mandi, ngepel, pokoknya saling kerja sama gitu. Yaudah, ini aja video singkatnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.